Terima kasih, Mas Ali. Maaf ya teman-teman, saya buka masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, 5 Februari 2021, kami akan menyampaikan beberapa pointers terkait penahanan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi di proyek Multius pada peningkatan Jalan Bukit Batu Siak Usil di Bengkalis untuk tahun anggaran 2013-2015. Dan hari ini kami menyampaikan informasi terkait dengan penahanan untuk tersangka KS, seorang komisaris, dan juga Ibu MB, seorang direktur PT AMN. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek multi-years peningkatan jalan lingkar Bukit Batu Siak Kecil Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015. Dan untuk kepentingan penyidikan tentu saja KPK melakukan penahanan kepada para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari. Terhitung sejak hari ini 5 Februari 2021 sampai dengan 24 Februari 2021. Terhadap tersangka HS akan ditempatkan pada rutan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Pongdam Jaya Guntur. Dan untuk Ibu MB ditahan di rutan kelas 1 cabang Timur Jakarta KPK di Gedung Merah Putih. Dan sebagai upaya untuk tetap mencegah dengan adanya penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK, itu kepada para tersangka seperti biasanya terlebih dulu akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan KPK di Kafling C1. KPK menetapkan HS dan MB ini sebagai tersangka diumumkan pada bulan Januari 2020. Pertama sekali kami duduk sebagai pimpinan Jilid 5 dengan dugaan para tersangka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek multi-years peningkatan jalan lingkar Bukit Batu Siak Kecil di Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015. Nah, pada perkara ini, KPK sebelumnya juga telah menetapkan tersangka MN, PPK, seorang PPK dalam proyek peningkatan jalan lingkar Bukit Batu Siak Kecil, dan ini telah diputus bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Nah, dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa sebanyak 116 orang saksi, diantaranya pejabat yang terkait dengan penganggaran, pejabat yang terkait dengan pengadaan, dan pejabat yang terkait dengan lelang proyek. Kemudian pejabat terkait dengan pelaksanaan pada proyek dan pihak swasta yang terdiri dari supplier maupun juga subkontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pada pengadaan ini. Dan atas perbuatan kedua tersangka ini disangkakan dengan melanggar pasal 2 ayat 1 asal atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dicontohkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dan bagaimana konstruksi perkaranya? Ini diduga telah terjadi dalam pengadaan proyek ini. HS diduga berperan aktif selama dalam proses lelang untuk memenangkan PT AMN. Padahal sejak awal lelang dibuka, PT AMN telah dinyatakan gugur pada tahap prakualifikasi. Dan namun dengan dilakukannya rekayasa bersama dengan beberapa pihak pada Dinas PUPR di Kabupaten Bengkalis, berbagai dokumen lelang fiktif sehingga PT AMN dinyatakan sebagai pemenang tender pekerjaan.
Dan MB juga diduga aktif melakukan berbagai pertemuan, memberikan sejumlah uang kepada beberapa pejabat pada dinas PUPR di Kabupaten Bengkalis agar kemudian bisa memenangkan proyek ini. Dan dalam proyek ini pun diduga juga ditemukan berbagai manipulasi data proyek dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Diduga dalam proyek ini juga telah terjadi kerugian negara sekitar 158 miliar dari nilai 156 miliar dari total nilai kontrak 265 miliar. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili. Mas Ali, sebentar. Oh iya, iya. Di sampingnya sebentar, Mas. Iya, tapi ini. Ya, sip. Mom. Jangan ada yang di depan, jangan ada yang di depan, biarin. Tanya di luar. Maaf. Pasti. Mami, mana? Oh, ngomong-ngomong, gimana kok? Nah, oh, kiri pak, aduh, bapak bolong mas. Gimana kok? Ada yang mau disampaikan kok? Lampu. Kok? Ah, sehat ya kok? Kok, gimana kok? Lampu. 45 inci sekilo berapa kok? Lagi. Oke, dibawa aja nih anaknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.